puasa puasa semangat nih pak. Ke Formula E kok nggak ngajak-ngajak? Iya kebetulan kemarin saya pas di jalan aja mampir sebentar. Bagaimana pak hasil peninjauan? Iya hasil peninjauan, pengaspalan sudah hampir selesai. Insya Allah seminggu lagi pengaspalannya akan selesai. Ya. Kalau progres pembangunan berapa? Nanti, insya Allah nanti ditargetkan sebelum tanggal 28 ya selesai. Itu cuma pengaspalan doang ya pak? Kalau ya, tribunnya sama pak? Sama ininya, sama pembangunan grandstandnya ya, sama landscape-nya selesai tanggal 28 ditargetkan. Grandstand yang 10.000 itu ya pak? Jadi kan kapasitasnya disiapkan kurang lebih 50.000 ya. Mm-hmm. Yang 10.000 itu yang di tribun. Kemudian nanti setelah Lebaran baru dibangun tribun. Panitia bilang kan itu salah satu sirkuit yang paling cepat dibangun ya, hanya butuh 60 hari. Itu jaminan keamanannya bagaimana? Ya itu kan dibangun oleh dalam pengawasan dari pihak Formula E Security. Jadi diawasi dan menurut penyelenggaraan mereka ini termasuk yang cepat tapi hasilnya baik. Kita bersyukur mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Dipastikan kualitasnya bagus itu ya. Ya sejauh ini menurut pengawasan pengamatan mereka disampaikan kepada kami bagus. Pak, sudah sejauh ini